Oke guys, bisa dilihat guys, ini pohon cabenya guys sudah berbuah ya. Ini sudah usia 3 bulan, sekitar 63 hari setelah tanam ini guys. Bisa dilihat ya, buahnya sudah nampak terlihat dari sisi pada sisi, bisa dilihat. Ini cabe merah keriting guys, atau bisa dibilang CMK. Jenisnya ini saya ini menggunakan jenis cabe hibrida yang banyak dijual di toko-toko pertanian. Ini TM99 guys. Buahnya lumayan lebat dari bawah sampai atas, buahnya sudah mulai terlihat, bisa dilihat ya teman-teman.